قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada pertemuan lepas kita dah selesai menceritakan kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang asalnya diupah untuk memburu, mencari, menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika peristiwa hijrah. Ditaikan Allah, Allah pilih dia untuk beriman, menjadi sahabat Nabi, dan beliau diberikan janji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dipakaikan dua gelang raja Parsi. Dan janji tersebut berlaku bila di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Insya-Allah pada malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu. لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit setelah Nabi kembali daripada melakukan peristiwa setelah Nabi kembali melakukan ibadat haji, haji al-wada, haji selamat tinggal, itulah pada tahun 10 hijrah. وطارت الأخبار في أرجاء الجزيرة بمرضه, dan tersebar berita di seluruh semenanjung Arab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin sakit tenat. Apa yang berlaku bila berita ini tersebar di seluruh semenanjung Arab tentang Nabi dah jatuh sakit? Berlaku peristiwa apa dia? Peristiwa murtad besar-besaran. Irtadda anil Islam, telah murtad daripada Islam. Dia yang murtad tu ramai, dia ada 10 orang yang menjadi ketua murtad. Salah seorangnya siapa? Al-Aswadul Ansi fil Yaman, seorang lelaki bernama Al-Aswadul Ansi yang tinggal di Yaman. Dan lagi Wabusailamatul Kazzab fil Yamamah, Musailamatul Kazzab di Al-Yamamah. وطليحه الأسد في بلاد بني أسد وزعم الثلاثة الكذابون أنهم أنبياء أنهم أنبياء أرسل كل منهم إلى قومه كما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. تيجي تيجي كوني الأسوار العنسي مسيلمة الكذاب طليحه الأسد من دعوة مريك مربكان نبي باقي قوم masing-masing. كان الأسود العنسي كاهنا مشعوذا أسود النفس مستطير الشر. أسود العنسي ni seorang bomoh, مشعوذا pandai main magic, silap mata, David Copperfield zaman dulu. أسود النفس berkulit gelap, مستطير الشر jahat orangnya. شديد القوة kuat, gagah, ضخمال هيكلي berbadan besar, sadu. Jadi rupa dia badan besar, kulit gelap, jahat, tok bomo, ahli sihir, semua dekat dia. وكان إلى ذلك فصيحا, tetapi dia ada satu lagi kelebihan, apa dia? فصيح, فصيح. Dia kalau bercakap, bercakap Arab lah eh, bahasa dia guna tu bahasa standard, bahasa baku, bahasa yang bergrammar. Dahiyatan, pandai. Qadiran ala la'bi bil ukulil amma bi abatilihi. Dia kalau bercakap, dia pandai menarik
minat audien untuk dengar cakap dia. Wa kana la yazhar lin nas illa muqanna'an li ihatati nafsi bi halati min al-ghumud wal haibati. Satu lagi, Al-Aswad Al-Ansi ni pergi mana-mana pakai topeng. Kenapa pakai topeng? Supaya orang kata apa, dia punya apa, supaya keadaan diri tu misteri di kalangan pengikut-pengikut dia. Ah, tak siapa ni, siapa ni. Sentiasa pakai topeng. Wa kana nufuthi al-Yaman idzaka lil abna. Di negara Yaman ketika itu, ia menguasai, yang memerintah Yaman, satu kabilah dikenali dengan panggilan kabilah al-abna. Abna bahasa Arab dengan mana? Anak-anak. Wa ala ra'sihim, yang diketuai oleh sahabat Nabi yang bernama Fairus Ad-Dailami radhiyallahu ta'ala anhu. Dia yang menguasai Yaman. Setelah Islam tersebar di Yaman, Nabi melantik dia dan beberapa sahabat yang lain menjaga negara Yaman. Wal abna, istilah abna ni dikata ismun yutlaqu ala jama'ati minan nas, satu istilah yang digunakan kepada satu kumpulan manusia. Aba'uhum minal furs, keturunan mereka berasal daripada Parsi. Alladzina nasahu min biladil Yaman, yang mereka ni berpindah ke negara Yaman. Wa ummahatuhum minal Arab, dan mak-mak diorang daripada orang Arab. Jadi diorang ni senang bahasa, bapa keturunan Parsi, mak keturunan Arab, dan Yaman ketika satu ketika dahulu di bawah jajahan Empire Parsi. وقد كان كبيرهم باذان عند ظهور الإسلام ملكا على اليمن من قبل كسرى عظيم الفرس. Sebelum Al-Abna ini memerintah Yaman, ada raja yang lebih awal memerintah Yaman. Nama raja ni Bazan. Raja Bazan, raja yang dilantik secara rasmi oleh kerajaan Parsi untuk mewakili kerajaan Parsi di Yaman. فَلَمَا اسْتَبَانَ لَهُ صِدْقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسُبُوِ دَعْوَتِهِ خَلَعَ طَاعَةَ كِسْرَ وَدَخَلَ وَقَوْمُ فِي دِينِ اللَّهِ. Anda tak tahu, anda pernah cerita kot kisah Bazan ni, tapi panjang kisahnya, ringkaskan. Akhirnya dia beriman dengan Rasulullah SAW. Anda pernah cerita lalu kat tuan-tuan, ringkaskan lah cerita tu eh. Dikaitkan cerita bila Rasulullah SAW hantar surat ke Yaman, ke Yaman pula, ke Parsi, ajak Raja Parsi masuk Islam. Raja Parsi ni dia dapat surat Nabi, tak ada baca habis, dia koyak surat Nabi, dia koyak, dia buang. Bila dia koyak, dia buang, Nabi pun dapat berita tu. Dia tukar hantar surat bernama Abdullah bin Huzafa As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia cerita, ya Rasulullah, Raja Parsi koyak surat engkau. Nabi kata apa? Mazzaqallahu mulkahu. Semoga Allah mengkoyak rabakkan kerajaan dia. Lalu Raja Parsi ni, dekatnya Parsi kan jauh dekat Iran sana. Dia pun hantar surat ke Yaman. Wakil dia Raja Bazan. Arah Raja Bazan hantar dia punya UTK dia, komando dia, gerak khas dia, untuk pergi ke Madinah, tangkap Nabi, bawa ke Parsi. Maka Nabi SAW bila datang wakil Yaman ni nak tangkap Nabi, Nabi kata, kau lupakan ajalah, tak payah tangkap aku. Kau bagitahu dekat bos korang, Bazan, cakap dekat dia, raja korang Kisra Yazdujar itu akan mati dibunuh oleh anak dia sendiri. Kau tunggulah tak cik, kau tunggu. Raja Parsi kau tu, yang kau agung-agungkan tu, akan dibunuh oleh anak dia sendiri. Jadi, bila Nabi cakap macam tu, dua orang bodyguard yang dihantar ni jadi, orang kata panik. Dia pun balik ke Yaman, beritahu dekat Raja dia Bazan. Tuanku, lain macam lelaki ni tuanku. Pahal pula kau. Dia kata, kita tunggu beberapa hari lagi, kita akan dapat berita yang raja kita akan dibunuh oleh anak dia. Kau biar betul.
Dia sungguh tuan-tuan. Tak berapa lama kemudian datang surat daripada Parsi. Dia kata apa? Ila Bazan, kepada Raja Bazar. Fa inni qad qataltu walidi, sesungguhnya aku anak kepada Kisra Yazdujar, telah membunuh bapa aku dengan sebab kezaliman penindasan yang dia lakukan, maka aku arahkan engkau memberikan ketaatan kepada aku. Ha, dia kata macam tu. Bazan bila baca surat tu, dia kata apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus masuk Islam. Dia masuk Islam dan dia putuskan hubungan dengan Parsi. Bila dia masuk Islam, Nabi pun pilih dia, Bazan ini, untuk menjadi sahabat ataupun wakil Nabi menjaga apa nama Yaman. Tapi Bazan dia bukan kategori sahabat sebab dia tak pernah jumpa Nabi, dia hanya beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Fa aqarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala mulkihi, itu cerita dia. Maka Nabi pun mengiktiraf Bazan menjadi raja di Yaman, memerintah dengan penuh keadilan. Wa dhalla fihi an mata qubaila zuhur al-aswad al-ansi bi zaman yasir, ditadikan Allah. Tak lama kemudian Bazan pun meninggal dunia. Mati dalam keadaan beriman. Elok dia dah beriman, muncul ayah Peni Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku dia Nabi tu. Wa kana awwala man istajaba li da'wati Al-Aswad Al-Ansi qaumuhu Banu Mazhij. Al-Aswad Al-Ansi bila dia menyebarkan ajaran sesat dia tu, tersebar habis ajaran sesat dia, maka yang mula-mula beriman, berimanlah pula ikut ajaran sesat dia ni ialah kabilah dia Banu Mazhij. Fawasababihim ala Sana'a. Lalu dia ni Al-Aswad Al-Ansi bawa kaum kerabat, anak-anak kabilah yang ramai menyerang Sana'a. Sana'a hari ni ibu kota negara Yaman. Wa qatala waliha Shahra bin Bazan wa tazawwaja min imra'ati Azad. Dia masuk, dia serang bandar Yaman, dia bunuh raja Yaman. Siapa raja Yaman? Anak kepada Bazan bernama Shahr. Shahr bin Bazan, dia bunuh raja tu dan dia paksa bini raja tu kahwin dengan dia, kahwin dengan ayah Pin inilah Al-Aswad Al-Ansi ni. Suma wasaba min Sana'a ala manatik al-ukhra. Kemudian pengaruh bernama pengaruh Al-Aswad Al-Ansi ni semakin meluas merebak ke kawasan-kawasan yang lain. Faja'ala tatahawa tahta darabati bi sur'atin muzhilatin hatta dana lahu biladul waqi'a ma baina Hadramaut ila Taif. Dia kata cepatnya pengaruh ajaran sesat Al-Aswad Al-Ansi ni sampai dikata antara Hadramaut, Sana'a ke Hadramaut, kalau naik bas 10 jam. Hadramaut ila Taif. Jauh gila kau. Pengaruh dia kuat, tersebar ajaran sesat ni kan. Ini kategori kafir tuan-tuan. Ini kategori kafir sebab dia mengaku Nabi kan. Sebab tu macam-macam lah. Dia mengingkari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mimma sa'ala al-aswad al-ansi ala khida'in nas. Wasimalati bilahi daha'uhu allazida hududa lahu. Antara sebab kenapa ramai orang terpengaruh dengan Al-Aswad Al-Ansi, sebab dia pandai mengayat. Dia pandai buat wahyu sendiri. Dia kata dia akan dapat wahyu pada waktu-waktu sekian dia akan dapat wahyu. Jadi orang pun ikutlah dia. Wa kan yu'akkidu hadha az-za'im bi'uyunihi allazi bathu fi kulli makan. Contohlah contohlah dia nak tahu maklumat orang kampung ni. Contoh ni contoh mudahlah. Orang kampung situ hobi dia apa? Contohlah ni. Hobi dia orang malam-malam lepak main kerem, isap vape. Contohlah. Jadi dia punya SB akan pergi dulu, Ricky. Dia orang ni hobi malam-malam lepak kedai mamak, isap vape, main kerem. Lagi apa? Minat dia orang tengok Smackdown. Contoh. Nanti SB ni akan bagi tahu dekat
Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi pun masuk kampung tu. Dia tengok, dia berlakon-lakon lah berlakon. Tuan-tuan semua, saya tak tahu apa yang tuan-tuan suka dekat kampung ni, tapi saya akan menunggu wahyu turun daripada Allah dan beritahu pada saya apakah hobi tuan-tuan semua. Ah, dia kata macam tu tak? Dia orang kampung suspend. Dia pun mandem. Macam tu kan? Dia mandem-mandem, dia pun kata, hobi tuan-tuan ialah main carom, isap vape dan tengok Smackdown. Ya, dia orang kampung kata, oh, betul dia ni. Cuma tahu. Pada SB ada. Ya, itulah ceritanya. Mudah bahasanya macam tu. Jadi, dia akan hantar SB dia masuk kampung, tengok dia ni anak berorang. Anak 8. Berapa lelaki perempuan. Itu pun. Okey, okey. Nanti Aswad pun datang lah. Dia buat tak tahu. Keluarga korang ni, mengikut firasat aku 8 orang. Ha, dia pun cerita lah. Itu sebab SB beritahu kan. فَكَانَ يُوَاجِهُ كُلَّ ذِي حَاجَةٍ بِحَاجَتِهِ وَيَأْتِيَنْ لِأَتْبَعِ مِنَ الْعَجَائِ وَالْغَرَائِبِ. Dan dia buat macam-macam cerita. Oh, dulu mudah kena kelentong. Bukan orang dulu, orang sekarang pun mudah kena kelentong. Orang sekarang kelentong bodoh-bodoh je. Tentera laut Cina datang, dia kata budak sekolah. Ha, contohnya macam tu. Kadang-kadang aku fikir, sekolah boleh jemput tentera laut datang. Sekolah boleh jemput tentera laut datang. Macam mana tu? Hebat benar sekolah tu. Kadang fikir negara ni bapak dia punya apa? Kan? Anak apa fikir tau? Kadang fikir kita ni tuan-tuan, kita ni kan, ustaz-ustaz ni lah kan. Saya contohlah, ada guru saya datang dari Syria, datang nak ngajar surau ni, surau Al-Bukhari. Nggak boleh ngajar ke? Nak dapat tauliah kau setengah mati nak dapat tauliah. Ha? Padahal guru kita, guru Al-Quran, Syekhul Quran, bla 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 bla. Kau ingat senang nak lulus? Dia orang siap datang buat ucapan, pembenda lagi. Ha, ni. Ha, jadi kita di akhir zaman, itulah realitinya, ramai kena kelentong. Maka ada tablughu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anba'u riddati al-aswad al-ansi wa wusubihi ala al-yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa tu tengah sakit, dapat berita tentang kemunculan dan kemurtadan al-aswad al-ansi dan melampaunya dia menguasai Yaman. Hatta sayara nahwa asharatin min ashabihi birasail ila man yatawassam fihimul khair min ashabi sabiqati fil Yaman. Nabi dapat maklumat, Nabi terus ambil tindakan. Apa tindakannya? Nabi hantar 10 orang sahabat yang berani, minta 10 orang sahabat ni masuk ke Yaman, buat risikan, cari saki-baki sahabat-sahabat orang-orang Islam yang masih istiqamah, yang tak murtad. Cari orang, kumpulkan orang, kumpulkan kekuatan untuk lawan Al-Aswad Al-Ansi. Fama min ahadin balagathu risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila labba da'watahu wa habba li infazi amrihi. Ditadikan Allah, 10 orang sahabat ni pun masuk ke Yaman. Asalah masuk ke negeri, ke kampung, ke kampung, cari-cari-cari, berjaya kumpulkan saki-baki orang-orang Yaman yang masih beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana asbaqin nas istijabatan li nida'i batal qissatina. Orang yang terawal menyahut seruan, mengumpulkan orang ramai, mengumpulkan kekuatan untuk berjuang berjihad menentang Al-Aswad Al-Ansi. Siapa dia? Batalu qissatina, panglima yang kita nak cerita pada malam ini, iaitulah Sayyiduna Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu ta'ala anhu dan seluruh ahli keluarga dia daripada kabilah Al-Abna. Jadi apa kata pengarang ni? Falnatrukil kalama lahu liyarwi lana qissatahu. Maka kita dengarlah bagaimana Fairuz Ad-Dailami menceritakan bagaimana diorang ni merancang untuk membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Qala Fairuz, Fairuz berkata, "Lam nartab
ana wa man ma'i min al-abna lahzatan fi dinillah. Kami seluruh anak beranak kabilah al-abna, sejak-sejak kami masuk Islam, tak ada sedikit pun hati kami rasa ragu-ragu terhadap Islam. Tak pernah rasa syak, tak ada ragu, tak pernah. Wala waqa fi qalbi ay minna tasdiqu li aduillah, dan tak pernah terdetik dalam hati kami untuk mempercayai si pembohong besar tu, al-aswad al-ansi. Wa kunna natahayyanu al-furas liwusubi alayhi wa takhallus minhu bi kulli sabil. Dan kami anak beranak al-abna yang istiqamah, yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang merancang nak bunuh dia ni, cuma perlu kepada perancangan dan sebagainya. Falamma waradat alaina kutubu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taqawwa ba'dun nabi ba'din wa habba kullu minna ya'mal fi jihatihi, sehinggalah apabila datang arahan Nabi, yang 10 orang sahabat sudah datang jumpa kami bawa surat Nabi, memang arahan Nabi kot macam mana pun usaha bunuh al-aswad al-ansi ni, ketua ajaran sesat ni. Kami bila dapat ini arahan Nabi, semangat dah, semangat, dan dia pun merancang bagaimana nak buat tindakan tersebut. Wa kana al-aswad al-ansi qad dakhalahu al-hurur lima asab min najahin. Al-aswad al-ansi ni tuan-tuan, bila pengaruh dia makin besar, makin besar, makin besar dekat Yaman tu, menyebabkan dia semakin belagak, sombong, takabur, action, ego dan sebagainya. Fataha ala qaidi jaishihi Qais bin Abdi Yawuth wa tajabbar. Al-Aswad al-Ansi ni, dia ada seorang panglima yang dipercaya. Nama dia Qais bin Abdi Yawuth. Orang setia lah. Tapi kok mana pun tuan-tuan, kalau kau tu geng ajaran sesat, kau tak betul, kau mengarut, kok mana pun kau akan bergaduh juga akhirnya. Jadi bila dia punya panglima ni bernama Qais bin Abdi Yawuth, lawan, 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 menang, 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 Al-Aswad Al-Ansi duk tengok ni susah hati. Mamat ni bagus lah dengan cakap aku, tapi kalau dibiarkan silap-silap gaya, mampus aku. Nah, dia punya pengaruh pun ramai, tentera dia pun ramai, entah-entah dia boleh buat rampasan kuasa, dia gulingkan aku. Wa taghayyarahu fi mu'amalati hatta sara Qaisun la ya'man ala nafsi al-batih. Lalu mulalah Qais bin Abdi Yawuth, panglima dia ni, rasa tak sedap. Aku tengok bos ni sejak dua menjak lain macam dia layan aku. Dulu tak macam ni, sekarang lain macam. Dengan aku ya tak ya je. Dia pun ada rasa juga. Famadaitu ilaihi ana wa ibnu ammi dazawaihi wa ablaghnahu risalatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'unahu li an yataghadda bir rajul qabla an yata'asha bihi fansharaha li da'watina sadruhu wa kashafa 'an lana an sirrihi wa ra'ana ka'annana habatna 'alayhi min as-sama' litarikan Allah. Sahabat Nabi ni Fairuz ad-Dailami bersama sepupu dia bernama Dazawai, kami berdua menyelinap masuk, menyamar, akhirnya bertemu dengan panglima Al-Aswad Al-Ansi yang bernama Qais ni lah, Qais ni. Yang Qais anak kata tadi, rasa tak sedar hati bila dia tengok Al-Aswad lain macam dengan dia. Dia pun, sekampung belaka ni. Jumpa, cakap elok-elok, and kita pun tahu benda ni. Nampak, memang nampaklah. Orang kata muamalat antara Aswad dengan kau dah lain sekarang. Kita dengar bunyi-bunyi ceritanya, kau kena tak lama lagi, kau jaga-jaga. Contoh gitulah bahasanya. Jadi bincang-bincang, akhirnya Fairuz ad-Dailami dengan sepupu dia Dazawai pakat dengan Qais bin Abdi Yawuth, mantan panglima Aswad al-Ansi, untuk merancang satu perancangan untuk bunuh leader dia ni, Al-Aswad Al-Ansi, ayah pin Yaman tu. Qal, dia pun setuju. Fata'ahadna nahnu thalatha ala anna tasadda lil-multad al-kazzab min al-dakhil bainama yatasadda la ikhwanun al-akhar min al-kharij. Lalu dia buat perancangan,
Perancangannya macam mana? Kita akan serang kota yang didiami oleh Al-Aswad Al-Ansi. Kita bertiga serang kot dalam. Kumpul para mujahidin, standby dekat luar. Wastaqarra ra'yuna ala anushika ma'ana ibnata ammi azad allati tazawwaja bil aswad al ansi ba'da qatli zawjiha Shahr bin Bazan. Kata Fairuz lagi, ditadikan Allah, Allah pemudahkan urusan kami apabila kami berjaya mempengaruhi isteri dia, isteri kepada al aswad al ansi dan yang dibunuh suami nama Shahr bin Bazan, dibunuh, dia paksa kahwin dengan dia. Dia pun panggil bini dia ni untuk bincang macam mana nak tolong kita orang ni. Madaitu ila Qasil Aswad Al-Ansi waltaqaitu bibnati ammi Azad. Kebetulan bini Aswad Al-Ansi tu juga sepupu kepada Fairuz Ad-Dailami. Wa qultu laha. Aku pun cakap dekat sepupu aku ni, ya ibnata am, laqad arafti ma anzalahu hadha ar-rajul biki wa bina min ash-shari wad-dar. Wahai sepupu aku, kau tahu kan apa yang telah dibuat oleh lelaki ni, suami kau ni lah, suami kau yang jahat ni, yang dibunuh suami kau itu. Kejahatannya dia lakukan, kesesatan. Falaqad qatala zawjaki, dia dah bunuh suami kau. Wa fadhaha nisa'a qaumiki, dia memalukan ahli keluarga kita semua. Wa ahlaka kathiran min rijalihim wa antazal amra min wa tazal amra min aydihim. Dia bunuh ramai orang kita. Anak-anak kita ramai kena bunuh. Wa hadza kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasatan wa ila ahli al-Yaman ta'amatan yad'una fihi ila al-qada ala hadhihi fitnah. Fairuz Ad-Dailami tunjuk surat Nabi. Surat apa? Arahan Nabi untuk hapuskan Al-Aswad Al-Ansi. Apa kata Fairuz? Dekat sepupu perempuan ini. Fahal laki an tu'inana alih, kau boleh tolong kami tak untuk bunuh laki kau ni? Dia tak kata bunuh, dia kata tolong kami, boleh tak? Faqalat, kata sepupu dia ni, isteri kepada Aswad Al-Ansi, u'inukum ala syai'in, korang nak suruh aku buat apa? Kata Fairuz, ala ikhrajihi, aku nak kau cuba usaha supaya laki kau ni bawa dia keluar daripada kota ni. Mana kalau keluar, apa-apa kita buat kerja kat luar ni. Apa kata isteri dia? Bal ala qatlihi. Tak payah. Nak bawa keluar susah. Aku akan tolong korang untuk bunuh dia terus. Bunuh? Ya. Aku akan bunuh. Fakultu wallahi ma qasatu ghayra dhalik walakin khashitu an uwajihaki bihi. Kata Fairuz Ad-Dailami, demi Allah, memang itu niat aku, tapi aku tak sampai hati nak cakap terus-terang dengan kau benda ni. Dia tu kan suami kau, walaupun kau tak suka kau kan suami secara paksa. Faqalat, kata perempuan ni, wallazi ba'atha Muhammadan bil haqq bashiran wa naziran, demi Allah yang mengutuskan martabtu fi dini tarfata ainin, aku tak pernah murtad walaupun sekelip mata. Walaupun suami aku tu ketua ajaran sesat ayam pin yaman bla 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 bla, tapi aku tetap istiqamah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqallahu rajulan abghad ilayya min hadha asyaitan, kata bini dia, demi Allah tak ada seorang pun yang paling aku benci kecuali dini. Wallahi ma alimtu munzu ra'aytu ila fajiran athiman la yara haqqan wa la yantai min munkarin. Dicitalah jahatnya Al-Aswad Al-Ansi ni, suka buat maksiat, jahat, pembunuh semua. Lalu apa kata Fairuz Ad-Dailami? Wa kaifa lana biqatlihi? Apa cadangan kau? Macam mana nak bunuh dia ni? Cara dia macam mana? Kata bini dia, innahu mutaharisun li nafsihi. Susah nak bunuh dia. Sebab apa? Dia ada bodyguard. Dia sentiasa dikawal. Walaysa fil qasri makanun illa wal haras muhituna bihi.
dalam kawasan istana kubu ni, semua kawasan ada bodyguard mengawal keselamatan Al-Aswad Al-Ansi. Kecuali kawasan ni. Ha, dia pun tunjuk. Dekat kawasan tembok kota tu, ataupun berdekatan dengan istana tempat tinggal Al-Aswad Al-Ansi, ada satu bilik yang agak tersembunyi jauh. Bilik tu tak ada orang duduk, kosong, dia kata. Bilik tu berdekatan dengan dinding kota. Ya, dinding kota. Fa inna dhahraha ila makan kadha wa kadha ala al-bariyah. Kata isteri dia, bilik ni kalau kau dongak keluar nampak terus kawasan luar ni lah. Kan? Fa idza amsaytum fanqubuha fi atamati al-lail. Bini dia kata, kalau kau nak masuk, tak ada cara lain, situ je tempat dia. Caranya, datang ke situ tiap-tiap malam, gali. Korek dinding tu. Korek. Untuk kau tembus masuk kat bilik. Pasal bilik tu tak ada orang. Confirm aku tahu. Aku biasa lalu, tak ada orang. Bila kau duduk kat situ, kau berjaya korek, aku akan sediakan semua kelengkapan perang. Senjata, tombak, pedang, panas, semua aku letak kat situ. Wa satajidunani fi intizarikum, aku akan tunggu korang dan kau masuk bunuh laki aku. Apa kata Firuz Ad-Dailami? Walakinna naqba hudratin fi misli hadzal qasri laysa bi amril hayyin. Dia kata, bukan senang, kau cakap senanglah nak suruh tebuk lubang, ingat tebuk tu orang tak nampak kan, ni jaga atas ni kulu kilir raun. Oi, buat apa tu? Ha, tak pasal kantoi, tak pasal kan, tak senang nak korek lubang ni, habis macam mana? Faqad yamur bina insanun, kata tengah korek jaga lalu dia jerit, tak pasal-pasal kena. Apa kata bini dia ni? Betul cakap kau, tapi aku ada satu idea. Apa dia? Kata bini dia ni, tursilu gadan rajulan ta'taminahu ala hayati amilin. Besok kau hantar beberapa orang beriman lah daripada kabilah Al-Abna, hantar masuk ke kota ni berlakon konon-konon pekerja kontrak. Ha, gitu kan, bawa lah cangkul ke apa ke kan, MBSA punya baju ke contoh, apa pekerja kontrak kan, nak apa mesin rumput ke apa. Ha, kau suruh masuk, nanti aku akan sambut, aku arahkan untuk korek daripada belah dalam. Ha, dia orang tak tahu punya pasal arahan aku. Fa'aburuhu ana binaqbil hujrati min ad-dakhil hatta la yabqa min an-naqbi illa shay'un yasir. Aku akan arahkan dia orang supaya korek bilik ni daripada belah dalam kubu ni. Korek. Jangan pun habis. Nabi orang nampak pula berlubang sekarang. Tak pandailah aku suruh dia orang. Aku agak-agak dah tebal 2-3 inci, biarkan nanti kau kuik dari luar. Suma antum tutimunahu fil lail. Lalu apa kata Fairuz? Ni'ma ra'i ma ra'aiti. Betul cakap engkau. Suma saraftu wa akhbartu sahibi bima ittafaqna alihi fabaraku wa madayna fi sa'atina nu'ilu lil amni uddatahu. Lalu dia pun buat perancangan sebagaimana yang dirancang. Kita akan hantar dua orang pekerja berlakon konon-konon nak buat renovation ke, ada pipe bocor ke, tandas benda sumbat ke kan. Dato' ada kuih kat dalam tu. Summa afdaina ila khasatil mu'minin min ansarina bi kalimati sir. Wa da'awnahum li ta'ahubi wa ja'alna maw'idana ma'hum fajral yawmi tali. Dan kami bila dah rancang benda tu, dan kami maklum kepada tentera-tentera Islam, kita akan bagi, kita kata apa, password. Bila aku laum kalimah tersebut, kau dengar, serang kota ni habis-habisan. Walamma janna alaina al-lailu wa azifa al-waqtu al-muhaddad ma daitu ma'a sahibi ila makan an-naqbi fakashafna anhu. Tuan-tuan kalau dengar kisah ni, cerita ni, kalau tuan-tuan pernah baca kisah apa nama tu, Sultan Muhammad Al-Fatih, dia ada beberapa versi, antaranya versi bagaimana diorang mengeluarkan seorang pakar buat meriam yang ditawan dalam kota Konstantinopel. Pelik cerita tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca segi logik akal memang tak logik.
Tapi bila Allah menghendaki, ianya berlaku. Contohlah kan, okeylah, ni kota Istanbul. Sana tu daratan tempat tentera Islam. Ini sungai besar bang, sungai Istanbul tu kan kecil-kecil. Dia orang ni, dia korek ni kan, ini kira kubur, dalam ni penjara. Dalam salah satu penjara ni, ada seorang pakar pembuat meriam. Nak keluarkan macam mana? Dia korek. Pum, tembus kat sini, lalu bawah sungai bang. Sampai ke daratan. Itu nak bagi tahu karamah yang Allah berikan kepada Mujahidin Sultan Muhammad Al-Fatih, yang akhirnya berjaya membuat zaman tu meriam terhebat di dunia. Meriam tu, Ana baca sejarah dia, berapa kali je dia boleh lepaskan tembakan. Lepas tu dia hancur terus meriam tu. Tapi dia berapa banyak lah. Dia banyak, ada beberapa batang meriam. Tapi dia tak sebab panas sangat. Kuat gila meriam tu. Okey. Akhirnya, apa yang dia rancang berlaku. Jadi dah dihantar pekerja Shah, dan kami menyeri nak masuk dalam bilik tu lah. Bilik rahsia tu. Wa nawana silah wa adana al-misbah wa madaina nahwa maqsurah billah. Dalam kegelapan malam, bawa senjata naik dekat istana milik Al-Aswad Al-Ansi. Tengah kita naik pelan-pelan tu, tiba-tiba muncul bini dia tu lah, yang bagi, yang bekerjasama tu. Kita pun naik. Dia pun buka pintu laki dia. Pintu bilik laki dia. Buka-buka tuan-tuan. Tengok-tengok laki dia tengah tidur. Contoh tu. Lalu فَأَهْوَيْتُ بِشَفْرَةِ عَلَىٰ أُنُقِهِ. Dia pun ambil pisau dia. Dia pergi ke Aswad, tekan mulut. Sembelih tu. Bila sembelih, bergelepoh dah macam ni. Dia gelepoh macam tu. Bunyi suara dia kuat. Dia kan ada bodyguard. Bodyguard keluar. Bos! Bos, apa dia? Kenapa bos? Bos? Keluar kabut. Dia punya bodyguard ni. Naik istana ni. Naik kan? Apa cerita? Bini dia keluar. Yang berlakon kan? Apa kata? Insarifu Rashidin. Fa inna Nabi Allah yuha ilaih. Bini kata. Apa? Biasa. Suami aku kalau macam tu, maknanya wahyu turun. Dia tak dapat wahyu. Biarkan dia. Betul? Iya, wahyu turun. Turun kau tak apa. Padahal mampus dan kau tahu. Qal fa baqina fil qasr hatta tala al fajr. Akhirnya kami berjaya membunuh Al Aswad Al Ansi. Sembelih putus kepala engkau. Fa waqaftu ala suri min aswarihi. Kami tunggu sampai terbit fajar. Bila terbit fajar, Aswad apa nama, Firuz Ad-Dailami, dia berdiri atas kota tu. Dia pun kata apa? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pum, dia balik kepala Al-Aswad Al-Ansi. Bos, nampak kepala tu. Kan, tentera ni kelang kabut. Kepala bos! Bila dia takbir macam tu, tentera Islam pun pakat serbu masuk ke kota Al-Aswad Al-Ansi. Fa'aqbal muslimun ala al-qasi min kuli janibin. Fa'alqaitu ilayhim bira'sil aswad min fawqil aswaril qasri. فَلَمَّا رَأَى أَنصَارُهُ وَهَنُوا وَذَبَّحُوهُمْ وَلَمَّا أَبْصَرَ الْمُؤْمِنُونَ كَبَّرُوا وَكَرُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ. Jadi tentera Islam tuan-tuan menyerang masuk kota tersebut. Semangat mereka bertambah kuat bila tengok kepala orang tu dah tergolek. Manakala pengikut Al-Aswad Al-Ansi bila tengok leader dia dah tak ada kepala, ya, lembik ada orang kan. Cara ni dekat orang kafir memang senang sangatlah, mana boleh melemahkan semangat orang kafir. Tapi dengan orang Islam, kau buat macam tu tak ada makna.
orang Islam tak ada makna. Kan? Sebab tu berapa ramai pimpinan Hamas yang dibunuh oleh Israel, Hamas tetap kuat sehingga hari ini. Sheikh Ahmad Yasin mati kena bom dengan helikopter Apache. Lepas tu berganti dia. Apa nama? Dr. Abdul Aziz Rantisi Syahid. Tetap ada pengganti dia. Sheikh Ismail Haniyah mati kena bom dekat Iran. Diganti oleh Yahya Sinwar. Maknanya apa? Semakin bersemangat, semakin bersemangat, makin bersemangat. Dan Israel tuan-tuan dah berperang dekat Gaza berapa lama? Setahun. Setahun. Kita rasa baru je kan? Setahun dah perang. Setahun dah. Setahun tuan-tuan tahu apa perkembangannya? Anda baca dekat Al Jazeera, laporan berita Israel kata apa? Kekuatan Hamas sejak mula-mula perang sehingga hari yang ke dah setahun ni tak ada beza, sama kuat. Pelik dia kata. Senjatanya ada, perangkapnya canggih, rakamannya memang pelik. Memang pelik. Padahal kalau tuan-tuan tengok Gaza tu kecil je pun 40 km. Dia punya panjang kan. Dengan bukanlah orang kata kumpulan apa nama pasukan tentera elit dunia ke, tak ada. Merupakan satu kumpulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi doakan mereka. Anda kadang fikir kan, macam mana tuan-tuan bayang diorang duduk dalam tanah berpuluh-puluh meter dalam tanah. Udara tak ada, elektrik tak ada, cahaya tak ada. Macam mana diorang boleh bertahan lama? Hebat. Kan, makanan main mana, air main mana. Setahun tu, diorang punya perancangan macam mana? Wallahu'alam bisawab. Wallahu'alam. Tapi pada... mungkinlah lebih kurang tahun 2000 gitu pernah berlaku. Dulu masa mula-mula perang kan, Israel serang Gaza. Kalau tuan-tuan pernah baca lah kisah ni, bagaimana Mujahidin Al-Qassam bertahan 3 orang berhari-hari dalam terowong dengan sebiji tamar. Sebiji tamar 3 orang berkongsi. Dia makan macam mana? Dia bukan makan, isap. Hisap bagi kat engkau. Lepas tu bertahan zikir pada Allah. Dan sampai habis perang, barulah diorang berjaya diselamatkan. Bila dia masuk boleh terus dia tunjuk ni. Ya, tamar-tamar, biji-biji tamar yang masih berbaki. Dia kata, itu je. Tamar aja. Kita tak payah. Kita nak nasi lemak bang. Pegang nasi lemak apa benda kau. Eh tuan-tuan semua, dah setahun berperang di Gaza. Sampai hari ni diorang gagal. Subhanallah. Dan ana yakin sangat-sangat Israel akan kalah dengan kekalahan yang amat-amat memalukan. Memalukan. Subhanallah. Qala falamma ra'ahu ansaruhu wahanu wa zahabat rihuhum. Jadi bila tentera Al-Aswad Al-Ansi pengikut dia tengok kepala buah serta pelanti, diorang pun jadi down, tak semangat, akhirnya menyerah, lari dan sebagainya. Walamma asfara an-naharu ba'athna bi kitabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila tentera Islam dah diberikan kemenangan, berjaya mengalahkan semua tentera Al-Aswad Al-Ansi, maka Firuz Ad-Dailami pun tulis surat minta sahabat cepat-cepat hantar berita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tentera Islam berjaya melaksanakan misi membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Falamma balagha al-mubashirun al-madinata wajadun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad faraka al-hayat. Dalam surah kata daripada Yaman ni dia bawa kuda. Kan? Dari Yaman dia besit kuda nak bawa berita gembira elok-elok sampai-sampai di Madinah. Sampai-sampai di Madinah pagi Isnin. Berita apa? Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah pada hari Isnin sallallahu alaihi wasallam. Dapat berita Nabi dah wafat. Oh, sedih hati orang. Eh, pasal nak bagi tahu berita gembira ni. Ya Rasulullah, berita gembira. Tapi tengok Nabi dah wafat. Khairu annahum ma labithu an alimu anna al-wahya bashara sallallahu alaihi wasallam bi maqtal al-aswad al-ansi fi lailati allati qutila fiha
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الأسود الأنس البارحة قتله رجل مبارك من أهل بيت المبارك. Bila rombongan ni sedih kan, nak sampaikan berita gembira, tiba-tiba dapat berita Nabi dah wafat, pakat sedih belaka. Lalu sahabat kata, tenang, tenang, ada berita gembira untuk kamu. Berita gembira apa? Malam tadi, sebelum Nabi SAW menghembuskan nafas, Nabi bagi tahu kepada kami, Nabi kata apa? Qutil al-aswad al-ansi. Nabi kata, telah dibunuh al-aswad al-ansi. Dia dibunuh oleh seorang lelaki yang Allah berkati lelaki tersebut daripada ahli keluarga yang diberkati, iaitulah Fairus Ad-Dailami dan keluarganya daripada Qabilah Al-Abna. Nak bagi tahu apa tuan-tuan? Wahyu mendahului orang-orang yang hantar berita, hantar surat ni. Allah bagi wahyu, bagi tu ke Nabi. Waalaikum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سبحانه وتعالى. Anak siapa lah ni? Sian. Di sinilah penempatan pelajar lelaki Mahat Turas Al-Islami. Kami menyewa lebih kurang sebanyak 14 blok, ia 14 shop lot yang menempatkan pelajar banin dan banat, lelaki dan perempuan. Dan ini antara sebahagian blok yang kami sewa khusus untuk penempatan asrama lelaki. Jadi kepada semua yang menonton video ini, sama-samalah dapat menyumbang kepada Mahat Turas Al-Islami. Dan kami amat memerlukan bantuan tuan-tuan semua bagi memudahkan urusan operasi mahad. Kosnya tak kurang RM50,000 sebulan. Realiti masyarakat pada hari ini amat jauh dengan kefahaman agama, dan kami di sini berusaha untuk mendapatkan banyak mungkin, terutama pelajar perempuan yang mampu menguasai kitab-kitab turas, kerana ini merupakan sumber asal rujukan bagi mereka-mereka yang mempelajari agama Islam. Nabi SAW bersabda, "Man dalla 'alal khairi ka fa'ilihi," barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan seperti dia sendiri yang melakukan kebaikan tersebut. Teruskan menyumbang bersama Mahat Turas Al-Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk makluman yang melihat video ini, walaupun Syria sudah tidak ada apa-apa peperangan, tetapi kemiskinan, kefakiran, kebuluran tetap berlaku di kawasan kem-kem pelayaran, memandangkan kos sara hidup semakin hari semakin meningkat. Alhamdulillah, musim kem Malaysia, sebagaimana biasa rutin tahunan kami, kami akan menyantuni pelayaran-pelayaran syiria yang amat-amat menunggu sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah kita akan mengagihkan ke kawasan-kawasan kem pelarian yang merupakan tempat sasaran dan tempat yang biasa musim kem Malaysia kunjungi. Saya bersama dengan anak-anak Suria yang luar biasa semangatnya, tapi mereka tetap bersungguh-sungguh untuk meneruskan sebuah kehidupan. Tengoklah wajah-wajah yang baik, wajah-wajah yang cantik, comel dan memerlukan bantuan-bantuan daripada kita. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, semoga usaha yang diberi oleh rakyat Malaysia melalui sumbangan kepada Muslim Care akan menatijahkan kebaikan. Pelayaran Syria terlalu ramai tuan-tuan. Jutaan orang di Syria ini, kita hanya mampu setakat ini membantu lebih kurang 150,000 orang, di mana kilang roti yang kita ada setakat ini menghasilkan hanya 2,400 keping roti sehari. Tapi insyaAllah dengan bantuan dan tambahan daripada tuan-tuan, insyaAllah kita akan menghasilkan dua kali ganda roti ini dan boleh membantu insyaAllah kepada 300,000 orang di Syria ini. Jadi kami sangat-sangat mengharapkan sedekah daripada tuan-tuan, yang mana sedekah ini insyaAllah akan jadi sedekah jariah untuk membantu pelarian Syria. Bersama Muslim Care Malaysia, ingat sedekah jariah, ingat Muslim Care Malaysia.